Sudah ada informasi apa dari sekolah sendiri, kira berapa lama? Belum sih, katanya nanti diinfokan. Berarti suruh berarti sekolahnya diliburkan dulu ya? Jadi sekarang tuh masih banyak santri yang belum pulang, terus yang itu dikempingkan ya, dikempingkan gitu, masih ada yang belum dijemput, jadi masih banyak di sana. Nah, Dilan sendiri nyatam Bu yang keluarga di sini atau gimana? Kan? Aku ajak bapak, mama, semuanya adik-adik aku pulang, maksudnya ke Jakarta dulu, biar takutnya kan ada gempa susulan atau gimana, udahlah amanin dulu di sini gitu. Jadi nanti deh, kalau udah kondusif baru balik lagi ke sana. Kadir, jadi pemikiran atau untuk berpikir ulang lagi nggak sih melanjutkan sekolahnya di pesantren untuk Cecep sendiri? Cecep. Ada kekhawatiran atau trauma lagi nggak sih? Atau mungkin Cecep trauma lagi nggak sih untuk balik ke pesantren? Kalau sudah bisa, gimana Kadir? Aku sih terserah, maksudnya balik lagi. Nggak ada trauma terlalu. Karena kan dia udah hafalannya udah banyak, paling pinter di apa di pesantrennya. Jadi kalau mau dipat juga kasihan, kan dia udah suka naik-naik panggung gitu, yang dakwah itu ya kayak yang apa nadom apa apa sih dong, dakwah, suruh dakwah kecil-kecilan gitu, udah berani naik panggung. Cep, Cep, itu teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semua, baik-baik. Ya, teman-teman tuh banyak yang luka, lukanya kan di sini tuh ada yang sobek, lempar itu mata-mata. Cecep selalu temukan, nggak ada luka atau sedikit sih? Enggak, cuma dia lemas. Bapak. Cecep lagi ngapain? Kadinar, maaf, umur berapa Kadinar? Kelas berapa? 12 tahun, kelas 1, baru kelas 1 SMP. Tapi SMP ini, apa ya jatuhnya tuh? Kalau kayak gitu tuh? Sanawiyah gitu ya, sanawiyah. Iya. Katanya gini, kata gurunya, pokoknya tema harus nomor satu aja supaya bisa tebal iman dia. Misalkan kalau kalau dia amat cocok, jadi Pak Haji itu bagus, didikannya bagus. Jadi kenapa tidak boleh main HP? Itu jajan tidak boleh keluar ya. Itu ada pintu. Tadi mungkin tadi melanjutkan tapi terpotong. Pas perjalanan ke Cianjur sempat terhambat, balik lagi atau gimana jadi? Balik lagi. Jadi bukan balik lagi. Tadinya memaksa aku, misalkan ini longsor, ini mobil. Aku mau naik ojek atau apa gitu. Jadi aku jalan kaki ngelewatin longsornya, mau naik ojek, orang mau maksa nyari dia kan. Terus ada video call dari bapak, video call udah ada dia, alhamdulillah. Terus kata bapak jangan dilanjutkan ke jalan ke rumah, karena kan takut itu kayak kayak bangunan-bangunan yang roboh kan pada ke jalan. Itu takut, maksudnya kena mobilnya atau gimana nya nggak akan benar, kata bapak, daripada celaka kamu mendingan pulang aja, nanti besok kita nyusul ke Jakarta gitu pagi-pagi, jadi kita kumpul di Jakarta. Berarti baru sampai di Jakarta jam berapa mungkin keluarga? Tadi sore ya Pak, jam 4 Bapak. Ya rasanya perasaan semalam mungkin bisa digambarkan. Aduh, semalam tuh cara pulang aku udah nangis-nangis kejer tau gak sih. Karena kan aku tuh sayang banget sama adik yang terakhir. Jadi dia itu deket banget sama aku daripada adik yang dua aku. Jadi itu kayak, apa ya, kalau jalan-jalan ke mall ikut kemana-mana. Jadi dia tuh asuhan aku banget lah. Yang ibarat kata, apa ya Pak, deket banget ya si Cecep sama aku. Ya Ma, kalau misalnya dikasih HP, tete, ya ditransfer 2 juta. Semuanya tuh kayak aku yang itu gitu loh. Jadi aku tuh merasa kayak, aduh kalau dia kenapa-napa gimana ya, aku udah nangis-nangis semalam, udah ini pokoknya suara serak banget kan, nangis-nangis semalam, ini gimana caranya. Jadi aku gak tahu, bapak aku nelpon polisi, nelpon ormas, nelpon siapa lagi, ada kayak kumpulan-kumpulan anak-anak ini loh, pemuda Pancasila. Ditelepon-teleponin gitu semuanya, jadi pada nyari dia semua. Ya pokoknya makasih banyak loh buat teman-teman yang pada bantuin semalam, karena emang laporannya emang ada. Jadi si dari gurunya ini Cecep tuh bilang ke aku ini tadi kenapa banyak yang nanyain, Cecep kan udah ketemu. Oh iya Pak, maaf ada semalam, karena aku panik. Aku teleponin semua orang suruh datang semua gitu.
nggak ada telepon sama bapak karena HP-nya mati. Kalau misalkan ada telepon dari bapak mah dia udah percaya, tapi terus diem, gimana kan tidak bisa ngecas. Baru-baru dia udah sadar, Pak, ayo cas di mobil itu, langsung dia nyalakan mobil langsung bisa ngecas, bisa nelpon sama dia video call. Saya ada rencana untuk psikolog ya, karena aku terus ngerasa trauma. Kita lihat aja dulu nanti. Aku mau ajak jalan-jalan, ajak ke tempat permainan dulu. Kalau misalkan dia bisa ilangin trauma yang kemarin, ya udah ini apa? Pasti kan dia bakal liburnya agak lama nih. Jadi aku mau ajak main-main biar dia lupa gitu memori yang kemarin. Pasti kan seenggak-enggaknya tuh teman-temannya tuh kan teriak-teriak, ada yang terluka kan. Itu tuh santrinya aja ada 5.000, bayangin nggak? 5.000 santri, terus kan aku tuh kepikiran kalau dia luka, terus kan itu 5.000 santri itu gimana gitu. Tetapi ada saudara juga nggak yang imbas kena kayak gini, keluarga di sana, keluarga besar di Cianjur? Kalau keluarga ada? Enggak ada ya? Tapi Teteh melihat longsoran kemarin, jalanannya bagaimana? Mungkin bisa di-deskripsi kemeriannya. Ya itu pohon kan yang apa ke jalan gitu. Terus ada jadi jalan teh ambles. Iya gitu. Longsor. Ngeri sumpah. Bapak kayaknya lebih trauma ya Pak ketika Bapak mah Gusti Allah Robbi Allahu Akbar Gusti. Terus Bapak gimana? Bapak sampai sujud. Allahu Akbar Gusti. Allah, mudah-mudahan semua orang bisa sobar nahan coba dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak pusing. Kalau misalkan Tete, para rekan-rekan lihat itu waktu kejadian itu gelut juga nyanya kayak meriam. Gelut. Kiamat gitu kok. Iya, iya. Pak, kiamat, Teh, kiamat. Ini, Bapak udah kayak apa tadi cerita kayak gitu terus Mama juga. Ini bakalan enggak bakal tinggal di sana apa tinggal di Jakarta nanti gimana nih Pak Teh? Bapak kan bingung, Bapak mah kan bingung, jadi udah perusahaan diusir tuh. Itu Bapak bukan apa sih? Masa sawah dibawa ke sini kan enggak mungkin. Hanya sawah di sana. Sawah, kebun udah biasa gitu Bapak mah. Terus banyak yang kerja, udah biasa langganan di Bapak kerja tiap hari gitu. Ada yang tukang tandur, ada yang tukang nyangkul gitu. Biasa Bapak kan jam 11 ngasih makanan sama kopi, besok-besok kopi, siang makan gitu. Itu udah biasa. Pak Cek berarti belum tahu sampai kapan untuk kembali ke sana lagi ya Teh? Belum, kita lihat dulu kondisi nanti lah. Aku mau kayak kita lihat minggu ini lah, kalau memang di sana memang nggak ada gempa susulan mungkin pada balik lagi. Cuma kalau memang masih ada gempa susulan nggak apa-apa di sini aja dulu. Terima kasih. Terima kasih ya.